Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kesempatan kita untuk berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari, mendalami, sedikit daripada ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa-apa yang kita pelajari, yang kita dengar, yang kita berusaha untuk memahaminya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal berupa amal ibadah bagi kita. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganjaran berupa pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau kelak di hari akhirat kita mendapat syafaatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kau muslimin jemaah solat maghrib dan solat isya. Semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kajian ini adalah kajian doktor Ustaz Dr. Ali Musri karena berhubungan beliau tadi pagi ada acara ke Jakarta multaqa duat daripada libur daripada tidak menambah keilmuan kita pada jadwal beliau maka kita isi jadi kepada jemaah yang jauh mungkin yang sudah hadir pada malam hari ini, kalaulah seandainya keilmuan yang disampaikan nanti sangat jauh perbedaannya dengan Ustadz Dr. Ali Musri, maka mohon dimaklumi. baik Sebagaimana yang telah diinformasikan bahwasanya kajian kita pada malam hari ini adalah tafsir daripada surat surat Juz 30, tafsir daripada Juz Juz 30. Namun tentu tidak asik ketika kita langsung membahas surat-surat yang terdapat di Juz 30. Alangkah lebih baiknya kita berikan sedikit pengantar, mokodima, penyemangat agar kita bisa sungguh-sungguh di dalam mempelajari, menjalani, memahami, menghadiri kajian nanti ke depannya terkait dengan tafsir juz 30. Karena sejatinya kebanyakan manusia bahkan termasuk daripada kita juga ketika diberi sesuatu pekerjaan diiming-imingi dengan keutamaan upah, manfaat yang akan dia dapat, maka dia akan lebih termotivasi dibandingkan dengan seseorang yang tidak diiming-imingkan keutamaan fadilah daripada pekerjaan tersebut. Maka dari itu, pada malam hari ini kita coba sedikit menyampaikan daripada mukodimah keutamaan agar bisa kita termotivasi untuk bisa menghadiri kajian-kajian kedepannya terkait dengan tafsir Juz 30. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang menunjukkan bahwasanya manusia suka dengan imbalan dengan motivasi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla subhi khairun wa makanya jarang sekali orang yang telah mengetahui hadis ini ketika datang ke masjid sebelum dikumandangkan iqomah dia tidak melaksanakan salat tahiyatul masjid atau qobliyah masjid karena dia mengetahui keutamaan daripada dua rakaat sebelum salat subuh. Ini motivasi yang pertama. Biasanya manusia ketika diberikan motivasi semangat untuk melaksanakan ibadah tersebut. Puasa Ramadan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man soma Ramadana atau di hadis yang lain man qama minal lail atau minar Ramadan imanan wahtisaban lahu ma taqaddama dambi. Mungkin tidak ada dari dari kita yang tidak melaksanakan puasa Ramadan dan sholat tarawih. Kenapa? Karena mengetahui ke karena mengetahui keutamaan daripada puasa dan salat tarawihnya. Ini tabii daripada manusia. Ketika diberi keutamaan, diberi imbalan yang wah, maka dia akan lebih bersemangat. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Ini mungkin salah satu daripada penyebab hadirnya kita ramai-ramai di rumah Allah ini menuntut ilmu ini, mendengarkan kajian ini karena hadis ini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di jalan tersebut dia menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Cukup empat hadis ini sebagai gambaran pentingnya kita untuk mengetahui suatu bidang ilmu, suatu pekerjaan terkait dengan diberikannya kita motivasi keutamaan daripada ilmu tersebut. Maka dari itu ada tiga poin yang bisa menjadikan kita termotivasi untuk mempelajari tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Terutama dalam kajian ini, yaitu Juz 30. Yang pertama, keutamaan membaca Al-Quran. Di sini nanti akan kita bagi menjadi lima poin. Kemudian yang kedua, apa tujuan Al-Quran itu diturunkan. Kemudian yang ketiga, keutamaan mempelajari tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk bisa menyelesaikan pertemuan perdana ini. Pertama, ini tiga poin ini. Baik, yang pertama adalah keutamaan membaca Al-Quran. Mungkin kalau disebutkan nanti hadis-hadisnya. Bisa dikatakan mayoritas daripada kita yang hadir ini telah mendengar bahkan telah hafal tuh hadis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul dari Abdullah bin Mas'ud beliau berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatu." wal hasanatu bi la alifu harfun alifu la harfun walakin alifun harfun wala harfun wa mimun harfun. kata rasul sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang membaca satu huruf daripada huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran maka dia akan mendapatkan satu pahala dan satu pahala tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10. Sangat jarang sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan seperti ini. Sangat jarang sekali. Dan sangat gampang sekali untuk melakukannya. Ini sebuah keutamaan bagi kita semua. Dan berbahagialah bagi orang-orang yang selalu istiqomah dalam membaca ayat suci Al-Qur'an. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam la saya tidak mengatakan alif lam mim biasa kita dengar dalam Al-Qur'an atau biasa kita baca di dalam ayat Al-Qur'an alif lam mim nun ya kaf ya, ya in, sod. kemudian qaf dan seterusnya huruf muqattaah kata ulama ya huruf-huruf yang seperti itu dan dikhususkan oleh Rasulullah alif lam mim Tidaklah aku katakan alif dan mim itu adalah satu huruf. Walakin akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif, lam, mim sudah tiga huruf. Kali sepuluh sudah tiga puluh. Ini keutamaan yang pertama. Membaca ayat suci Al-Quran, satu hurufnya dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan. Baik. Yang kedua, bahwa orang yang membaca ayat suci Al-Quran adalah merupakan sebaik-baiknya ibadah. Ini keutamaan yang kedua bagi pembaca ayat suci Al-Quran. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ummati Quran." Dan diantara ibadah yang paling afdol yang diperuntukkan kepada umatku kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Qiraatul Quran membaca ayat suci Al-Quran mungkin ibadah-ibadah yang lain juga afdol namun dari sisi membaca ayat suci Al-Quran juga memiliki keafdolan dikhususkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini hadis yang ketiga hadis yang kedua keutamaan yang kedua. Keutamaan yang pertama, satu huruf dibalas dengan sepuluh pahala. Keutamaan yang kedua dari membaca Al-Quran merupakan ibadah yang paling afdol. Keutamaan yang ketiga, bagi orang yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, dia akan menjadi sebaik-baik manusia. Kata Rasulullah SAW, Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik orang di antara kalian, sebaik-baik dari kaum Muslimin adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, termasuk dari membaca Al-Quran, itu bagian daripada belajar Al-Quran. Kemudian, yang keempat memiliki kedudukan yang tinggi di surga, keutamaan orang yang membaca Al-Quran yang keempat adalah ia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam surga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Quran. <tuh> di akhirat kelak dikatakan kepada orang yang sering membaca Al-Qur'an ataupun sering ataupun hafal Al-Qur'an ikra <tuh> war waratil war rattil sebagaimana fid dunya fa'inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada orang yang sering membaca Al-Quran di, akhir, di dunia. Ataupun dia dikatakan hafidhul Quran. Menghafal Al-Quran. Di akhirat nanti akan dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bacalah. Tartillah. Kemudian naiklah ke tingkatan surga seterus-seterusnya. Dan baca sebanyak-banyaknya. Dan kedudukanmu tergantung seberapa banyak ayat suci Al-Quran yang kamu baca. Intinya apa? Semakin banyak ayat suci Al-Quran yang dia baca di atas permukaan bumi ini, maka di akhir nanti akan dimudahkan bagi dia untuk banyak juga membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian yang keutamaan yang terakhir, kata Rasulullah Alaihi Wasallam bahwasanya Al-Quran akan menjadi syafaat di akhirat kelak bagi penghafalnya atau orang yang mengamalkan Al-Quran atau orang yang membaca Al-Quran. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti fa ya'ti yawmal qiyamah syafi'an di ashabi. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada orang-orang yang membacanya menjadi syafaat bagi orang yang membacanya tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi penolong. Bagi orang-orang yang membaca Al-Quran di akhirat kelak, oleh Al-Quran itu sendiri, maka setelah kita mengetahui keutamaan daripada membaca Al-Quran, minimal lima hadis yang kita sebutkan tadi, maka itu sudah cukup memotivasi kita untuk membaca sering-sering istiqamah di dalam kehidupan kita sehari-hari baik itu di rumah di masjid bahkan di perjalanan itu tidak jadi tidak jadi masalah baik ini yang pertama yang pertama adalah keutamaan membaca Al-Quran baik poin yang kedua yang ingin kita sampaikan pada mokodimah pertemuan pertama ini adalah tujuan Al-Quran itu diturunkan Tujuan Al-Qur'an diturunkan yang paling penting itu adalah menjadi undang-undang, menjadi petunjuk, menjadi pedoman bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bagaimana tujuan daripada Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya akwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini kata Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kita tidak menyalahkan bagi para jamaah dari kaum muslimin yang belajar sungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran, tajwidnya tidak. Tapi jangan sempat. Tujuan utama Al-Quran itu diturunkan adalah untuk ditadaburi. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkar ulul albab. Kata Allah subhanahu wa ta'ala ini Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan. Apa tujuannya? Kepadamu wahai Muhammad, apa tujuannya? Liyadabbaru ayatihi agar kamu mempelajari mentadaburi ayat-ayat suci Al-Qur'an tersebut mendapat agar kamu mendapat pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir cukup rasanya walaupun di sini saya empat ayat saya sebutkan saya bawakan tapi saya bacakan dua itu sudah cukup bahwasanya tujuan Al-Qur'an itu diturunkan adalah untuk petunjuk untuk undang-undang pedoman bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fudail bin Iyad seorang ulama yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin Beliau pernah mengatakan dalam kitab Akhlaq Ahlil Quran halaman 102 poin yang ke-37 kata beliau innama qur'anu amalan subhanallah ini kalau kita bisa bahasakan tamparan keras bagi kita semua yang sibuk belajar membaca Al-Qur'an tajwidnya maqamat-maqamatnya dan yang semisal dengan itu namun lupa namun kurang semangat dalam mentaburi ayat suci Al-Qur'an. Apa kata Fudail bin Iyad? Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Namun sejatinya kebanyakan daripada manusia menjadikan bacaan sebagai prioritas utamanya. Subhanallah, ini di zaman Fudail bin Iyad. Terlebih lagi di zaman kita pada zaman sekarang dan banyak sekali Sekali lagi kita tidak menyalahkan bagi kaum muslimin yang mau belajar membaca ayat suci Al-Quran, tajwidnya, sanatnya, dan seterusnya. Silahkan. Hanya saja jangan sempat kita disibukkan dengan memperbagus bacaan, namun kita lalai. Bahkan jarang sekali mempelajari, mentadaburi, bahkan menghadiri kajian-kajian yang mentadaburi ayat suci Al-Quran. Kemudian perkataan Ibnu Ibni Taimiyah rahimahullahu taala kata beliau wa nadimtu ni subhanallah mungkin di antara kita tidak ada yang mungkin tidak mengenal bagaimana keilmuan beliau ya bagaimana keilmuan beliau bahkan Imam Az-Zahabi ya Imam Az-Zahabi dalam sebuah kitabnya dalam sebuah uh, riwayat beliau sebutkan bagaimana keutamaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam memahami ayat suci Al-Qur'an. Bahkan kalau dia beliau memberikan dalil terkait dengan ayat Al-Qur'an itu sangat dahsyat sekali, sangat tepat sekali. Bahkan banyak daripada penafsir-penafsir Al-Qur'an beliau kritik. Saking pahamnya beliau tentang tafsir ayat Al-Qur'an. Namun selevel itu sudah keilmuan beliau tentang tafsir ayat Al-Qur'an, coba kita perhatikan perkataan beliau. Kata beliau, wa nadim ala, ala awqati fi ghairi quran Subhanallah. Selevel ini ulama'nya, ilmunya, pengetahuannya terhadap penafsiran, tafsir, pemahaman tetap ayat Al Al-Quran, tapi beliau masih mengatakan ini. Apa kata beliau? Dan aku menyesal karena menghabiskan kebanyakan waktuku pada hal-hal selain daripada memahami ayat suci Al-Qur'an. Kata Imam zahabi kata beliau terkait dengan bagaimana keilmuan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap tafsir ayat Al-Qur'an, kata beliau, adapun ilmu tafsir tidak diragukan lagi kehebatan Ibnu Taimiyah. Beliau memiliki kemampuan, saya bacakan terjemahannya saja. Beliau memiliki kemampuan yang menakjubkan dalam hal menghadirkan ayat-ayat Al-Qur'an ketika berdalil untuk suatu permasalahan. Jika seorang kori melihat beliau, seakan-akan ia akan terheran terhadap Ibn Taimiyah. Hal itu karena begitu kuatnya keimanan dalam tafsir dan begitu luasnya penelaahan beliau sampai-sampai beliau menjelaskan kesalahan banyak para para penafsir ayat Al-Qur'an. Namun Demikian keilmuan beliau, beliau masih menyesal. Karena banyak dari waktu beliau yang beliau habiskan selain daripada memahami ayat suci Al-Quran. Karena memang sejatinya takhasus. Ya, apa namanya, kebanyakan mungkin dari ilmu yang tersebar yang berasal dari beliau itu berkaitan dengan akidah. Namun perkataan Imam Zahabi ini juga mencukupkan kepada kita bahwa beliau juga memahami ayat suci Al-Quran. Namun beliau juga masih menyebutkan saya menyesal karena tidak terfokus seluruh hidup saya untuk memahami ayat suci Al-Quran, mentadaburi ayat suci Al-Quran. Kemudian, poin yang ketiga, yang terakhir, yang pertama, keutamaan membaca ayat suci Al-Quran, yang kedua, tujuan Al-Quran itu diturunkan, dan yang terakhir, ini yang paling panjang, keutamaan. Mempelajari tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Karena ini topik utama kita ke depannya, maka ini panjang pembahasannya. Baik, yang pertama, tujuan kita mempelajari tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Quran adalah untuk memahami ayat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi sudah kita jelaskan bahwasanya tujuan Al-Quran itu diturunkan adalah untuk menjadi undang-undang, untuk menjadi petunjuk, untuk menjadi pedoman bagi kaum Muslimin sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang tidak akan mampu Menjadikan ayat suci Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya, sebagai petunjuk dalam hidupnya, kecuali dia telah mengetahui makna tafsir daripada ayat suci Al-Quran. Maka keutamaan yang pertama, kita mempelajari ayat suci Al-Quran tafsir daripada ayat sosial Quran adalah agar kita bisa memahami daripada ayat-ayat sosial Quran tersebut agar bisa betul-betul menjadi petunjuk pedoman undang-undang bagi kebahagiaan dunia kita di akhirat ini bagi kebahagiaan kita di akhirat di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak Syekh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan Fal quranul Karim Nuzila li umudi talata kata beliau bahwasanya Al Quran itu diturunkan dengan tiga tujuan at taabud bi tujuan yang pertama membaca ayat suci Al Quran akan menilai ibadah pahala yang kedua kata beliau fahmu maanihi memahamkan makna yang terkandung dari ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga, wal amalubihi dan mengamalkan makna-makna yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran tersebut. Maka dari itu tidak cukup kita hanya belajar membaca ayat suci Al-Quran saja, tajwidnya saja, namun kita harus melaksanakan dua hal lagi. Yang kedua adalah memahami makna yang kita pelajari, yang kita baca dan yang ketiga adalah mengamalkan apa yang kita yang kita baca dan yang kita pelajari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau juga mengatakan lebih kurang sama dengan Syekhul Islam Ibnu Uthaimin. Kata beliau, "Al-matlubu minal Qur'an" yang diinginkan dari diturunkannya ayat suci Al-Quran kata beliau adalah wa fahmu ma'anihi wal amalu bihi. yaitu memahami makna yang dikandung di dalam ayat suci Al-Quran tersebut dan mengamalkan apa yang terdapat di dalam ayat suci Al-Quran tersebut takun hadihi himmah lam yakun min ahli subhanallah bagi orang yang sudah hafidh Al-Quran atau orang yang dikatakan ustadz? atau orang yang dikatakan sudah toleh ilmi apa kata beliau kalaulah seandainya tujuan Al-Qur'an itu tidak tercapai dalam dirinya apa tadi memahami makna dan mengamalkannya tidak tercapai pada orang yang menghafal Al-Qur'an maka kata beliau lam yakun min ahli ilmi maka dia tidak akan dikatakan sebagai orang yang ahlu ilmi dan ahli dalam agamanya ini menunjukkan perkataan dua imam ini pentingnya kita untuk mempelajari, mentadaburi ayat-ayat suci Al-Qur'an. Bahkan para salaf ataupun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kesungguhan mereka di dalam mentadaburi ayat suci Al-Qur'an itu sangat subhanallah, sangat jauh daripada kita. Sekarang kita berlomba-lomba untuk cepat selesai sampai akhir surat menghafalnya, membacanya, menghatamkannya. Namun para sahabat dahulu, guru mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan, perhatikan penuturan Abdurrahman bin Sulaimi. Bin Sulaimi. Ia mengatakan, menggambarkan bagaimana para sahabat itu ber, menuntut ilmu, mempelajari, mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haddathana alladhi kanu yakra'unana Al-Quran mengabarkan kepada kami orang-orang yang telah membacakan Al-Qur'an kepada kami, Ka Utsman bin Affan, wa Abdullah bin Mas'ud, wa ghairihima. Seperti Utsman bin Affan, kemudian Abdullah bin Mas'ud dan selain daripada mereka berdua, mengabarkan kepada kami kata Abdul Rahman As-Sulami. Annahum kanu idza ta'allamu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ketika bermulazamah, belajar, menghafal, mentadaburi ayat suci Al-Quran, kata beliau, asyara ayatin lam yujawizuha hatta yataallamu ma fiha min al-'ilm wal 'amal. Kata beliau, ketika para sahabat itu belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat dari surat yang terdapat dalam Al-Quran, mereka tidak akan bergerak tidak akan lanjut ke ayat yang ke-11 atau ayat yang ke berikutnya sampai mereka mengetahui makna yang terkandung di dalam ayat suci Al-Qur'an tersebut dan mengamalkan apa yang diperintahkan yang terkandung daripada ayat suci Al-Qur'an tersebut. Subhanallah. Maka yang mereka ketika sudah masuk keimanan dalam hati mereka la tidak ada pilihan bagi mereka. Sami'na wa anak banyak kisah sekali. Yang kita dengar bagaimana keimanan para sahabat tidak akan sedikit pun goyahnya. Kalau sudah tertanam dalam hati mereka. Kenapa? Karena bentuk mereka mempelajari ayat suci Al-Quran. Mentadaburi ayat suci Al-Quran. Yang bisa menguatkan keimanan hati mereka. Seperti ini caranya. Tidak akan lewat daripada ayat daripada ke-10, ke-11. Sebelum mereka mengamalkan, mengerjakan dua hal. Yang pertama, paham apa yang diinginkan oleh ayat tersebut. Dan yang kedua adalah mengamalkan apa isi ayat tersebut. Subhanallah, kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, masyarakat kita, dan bahkan kita jauh berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, manfaat daripada kita mempelajari tafsir ayat suci Al-Quran. Yang pertama tadi, memahami makna sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menambah keimanan, kekhusyukan ketika kita melaksanakan salat ataupun selain daripada melaksanakan salat. Ini subhanallah. Ini tidak terkait dengan kita-kita yang biasa ini dalam memahami ayat suci Al-Qur'an. Orang yang sudah memahami ayat suci Al-Qur'an yang sering membaca ayat suci Al-Qur'an masuk dalam kategori yang ketiga ini, yang kedua ini. Contoh sederhana: Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Dia baca Al-Fatihah. Kemungkinan orang yang membaca ayat suci Al-Qur'an bisa dikatakan tidak lepas dari empat kategori orang. Orang yang membaca ayat suci Al-Qur'an itu kemungkinan tidak akan lepas daripada empat kelompok atau empat kategori orang dalam mentadaburi, dalam memberikan kekusyukan ketika dia dalam sholat atau di luar daripada sholat. Yang pertama dia akan biasa saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Biasa saja. Karena dia tidak mengetahui terjemahan daripada ayat suci Al-Quran. Apalagi tafsir daripada ayat suci Al-Quran. Daripada Al-Fatihah tersebut. Kemudian yang kedua. Ketika dia membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia mulai mengetahui terjemahan daripada ayat tersebut. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih lagi maha penyayang. Mulai tentram hatinya. Ini golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga. Seseorang yang membaca Alhamdulillahi Alamin. Dia mulai memahami makna daripada tafsir tersebut. Sedikit, belum terlalu dalam. Mulai tentram lagi. Bahwasanya maksud daripada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu umum. Ar-Rahim itu khusus rahman itu seluruh makhluk di atas permukaan bumi ini akan mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Tidak ada orang kafir yang tidak membedi, tidak dapat rezeki, tidak makan. Dikasih sama Allah. Itu bentuk daripada Rahman-nya Allah. Tapi rahimnya Allah khusus bagi orang-orang muslim. Mulai mengetahui dia tafsir daripada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kelompok yang keempat. Ini yang paling bagus. Alamin. Dia lebih mendalam lagi mengetahui makna tafsir daripada ayat suci Al-Quran tersebut. Bahasanya puncak daripada rahimnya Allah kepada kaum muslimin nanti di akhirat adalah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan bagi kaum muslimin untuk melihat wajah Allah yang tidak ada nikmat selain daripada kenikmatan tersebut. Yang paling besar itu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau orang sudah sampai kepada level yang keempat ini, maka wajar bagi ada daripada imam imam masjid kita apalagi di Saudi Arabia yang menangis ketika membaca ayat suci Al-Quran bahkan ada di antara kita yang tidak mengerti makna terjemahan ayat suci Al-Quran bergumam dalam hatinya ini kenapa lah syekh ini nangis pula membaca Al-Quran ada pula lagi yang punya keyakinan air mata membatalkan wudhu ah, lebih kacau lagi ya lebih kacau lagi kalau punya keyakinan seperti itu. Ya ini bentuk daripada ketidaktahuan. Makanya bagi orang yang memahami mana yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran, semakin panjang ayat tersebut dia semakin senang. Makanya kalau ada orang yang ingin cepat-cepat sholat, mungkin bisa dipastikan dia tidak memahami makna daripada ayat suci Al-Quran yang sedang dibaca imam ataupun yang sedang dia baca. Baik. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, "Ya Ibnu Adam, wahai anak keturunan Adam, kaifa yaruqu qalbaka wa inna ma hammataka fi akhir surah." Subhanallah. Kita kalau membaca perkataan-perkataan ulama terkait dengan ilmu sedikit tapi menusuk kalau kita bahasakan kena dalam hati. Apa kata beliau? Ya Ibnu Adam, Bagaimana mungkin engkau akan merasakan ataupun hatimu akan tenang ketika engkau membaca ayat suci Al-Quran namun tujuanmu, sedangkan tujuanmu agar cepat sampai ke akhir surat. Saya ulangi. Wahai anak Adam, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Bagaimana mungkin hatimu akan menjadi tentram Ketika engkau membaca ayat suci Al-Quran. Dalam keadaan tujuanmu membaca ayat suci Al-Quran tersebut. Untuk cepat sampai ke akhir surat. Subhanallah. Sementara semangatmu atau tujuanmu hanya tertuju pada akhir surat. Bukan mentadaburinya. Maka ini teguran keras bagi kita semua bahwasanya mulai dari sekarang cobalah sedikit lebih diprioritaskan untuk minimal membaca terjemahan ayat suci Al-Qur'an. Ya, mungkin di antara kita bisa mungkin dipastikan tidak ada yang pernah selesai membaca terjemahan daripada Al-Qur'anul Al Karim satu Al-Qur'an. Betul? Betul? Jangankan para santri, kita aja mungkin demikian juga. Ya, itu bentuk daripada himmah kita dalam mempelajari tadabur kandungan isi daripada ayat suci Al-Qur'an masih lemah. Jangan kita bicara masalah tafsir Ibnu Kathir. atau tafsir Imam At-Tabari, induknya para tafsir tidak usah kita bicara masalah itu. Terjemahan sajalah. Mulai dari sekarang coba dibaca. Kemudian Badruddin Adzarkashi beliau mengatakan malam yakun lahu ilmun wa fahmun wa taqwa lam yudrik min ladatil Qur'an syai'an. Ini hampir sama dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau barang siapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman, ketakwaan, tadabbur maka dia tidak akan pernah merasakan kelezatan Al-Quran sama sekali. Intinya kalau kita tidak bisa mentadaburi ayat suci Al-Quran, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah merasakan lezatnya membaca ayat suci Al-Quran. Ini kata beliau. Kemudian, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, salah satu penulis kitab tafsir, dan beliau adalah tafsir beliau ini merupakan induknya para tafsir setelahnya dan bahkan Ibnu Kathir paling banyak menukilkan tafsir-tafsir dari Ibnu Jarir atau tabari kata beliau inni la'ajabu mimman qara al-Qur'ana walam ya'lam ya ta'wilahu kaifa yaltadhu Bikiru atihi, kata beliau sungguh aku takjub kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an tetapi dia tidak mengetahui tafsirnya bagaimana mungkin dia bisa merasakan kelezatan dari apa yang dia baca enggak akan mungkin kata beliau saya sangat heran bagi orang-orang yang tidak memahami tafsir Al-Qur'an dan dia ingin merasakan kelezatan membaca Al-Qur'an itu enggak akan mungkin kata beliau Baik, kita lanjutkan sedikit lagi cuma dua poin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Baik. Yang keempat, yang ketiga, keutamaan daripada mempelajari tafsir dari ayat suci Al-Qur'an. Yang pertama tadi adalah untuk memahami ayat-ayat suci Al-Qur'an sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah agar memberikan kekusyukan di dalam hati kita, menambah keimanan dalam hati kita ketika membaca ayat suci Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar daripada sholat. Kemudian yang ketiga adalah agar tidak salah paham dalam memahami ayat suci Al-Quran ketika kita sedang membacanya. Ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Kita mempelajari tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Quran, agar kita jangan salah dalam memahami makna yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran tersebut. Bahkan, sebagian ulama kita mengatakan tidak ada kelompok dalam Islam yang menyimpang, kecuali mereka memiliki dalil dari Al-Quran terkait dengan penyimpangan mereka. Ini bahayanya ketika kita tidak mengetahui tafsir daripada ayat suci Al-Quran. Sekali lagi, tidak ada kelompok yang menyimpang dalam Islam kecuali mereka berdalil dengan ayat suci Al-Quran. Khawarij merontak penguasa. Mereka memiliki dalil dari ayat suci Al-Quran. Ketika mengatakan Ali bin Abi Thalib berhukum dengan hukum tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan mereka kafirkan Ali bin Abi Thalib, mereka berdalil dengan ayat suci Al-Qur'an. Apa kata mereka dalam surah Al-Maidah ayat 44? Membawakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu humul kafirun." Ketika Ali ingin berperang dengan kelompok kaum muslimin yang lainnya, tak usah kita sebutkan kelompoknya. Ya, beliau mengambil pendapat beliau dan pendapat para sahabatnya. Dan orang khawarij menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib mengambil pendapat tidak dari Al-Quran dan Hadis, tidak dari ayat, ayat suci Al-Quran. Dengan ayat ini mereka sanggup mengafirkan Ali bin Abi Thalib. Bahkan sejak itu Abdullah bin Abbas merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling a'lam di tafsir Al-Qur'an. Yang paling mengetahui tentang tafsir ayat Al-Qur'an. Kalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdullah bin Mas'ud. Ya. Itu semuanya kalah. Abdullah bin Abbas adalah sahabat yang paling mengetahui tentang tafsir Al-Qur'an setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ali hendak melaksanakan salat, beliau minta izin kepada Ali. Ya Ali, sebentar. saya ingin berdiskusi dengan kaum khawarij tersebut. Kenapa alasan mereka sehingga keluar tidak mau membela kita, tidak mau berkelompok dengan kita dan mengatakan kamu adalah orang kafir tidak keluar tidak berhukum dengan hukum Allah dengan dalil ini. Ada tiga yang mereka sebutkan terhadap pengkafiran terhadap Ali bin Abi Thalib, tapi yang kita khususkan hanya satu, yang kita bahas hanya satu, karena agak panjang dalam hadis tersebut. Baik, kata Ibnu Abbas, apa yang menyebabkan kalian mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Kata beliau, karena Ali bin Abi Thalib berhukum tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman lam yahkum bima anzalallahu fa humul kafirun." Kalau seseorang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang kafir. Kata Ibnu Abbas, itu yang menyebabkan kalian untuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Betul. Kata 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 khawarij, kata Abdullah bin Abbas dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala walaupun ada beberapa ayat yang dibawakan oleh Ali eh, oleh Abdullah bin Abbas namun kita bawakan di sini cuma satu ayat kata Abdullah bin Abbas membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 35 ini tentang bagaimana proses mendamaikan suami istri yang sedang bertikai Kata Abdullah bin Abbas dan beliau baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in khiftum syiqaqa bainahuma, fab'atu hakaman min ahlihi wa min Kalau seandainya kalian takut akan terjadi pertikaian semakin dahsyat antara suami dan istri, maka utuslah hakam yang orang bijaksana. Baik dari kalangan keluarga perempuan maupun dari keluarga laki-laki untuk memberikan islah kebaikan di antara dua orang istri ini. Kata Ibnu suami istri ini, kata Ibnu Abbas mana lebih utama? Mendamaikan dua orang istri dibandingkan mendamaikan Perperangan yang terjadi di kaum muslimin. Tidak bisa mereka jawab. Pasti mereka akan menjawab lebih utama mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin dibandingkan dengan hanya sekedar mendamaikan dua orang suami istri. Sedangkan dua orang suami istri mendamaikan dua orang suami istri saja, Allah Subhanahu wa taala bolehkan mereka berhukum dengan hukum manusia, apalagi ingin mendamaikan kelompok besar dua kaum muslimin yang sedang ingin bertikai. Ini di antara bantahan daripada Abdullah bin Abbas terkait dengan pemahaman kaum Khawarij. Kita tidak bahas masalah khawarij terlalu panjang lebar, hanya saja syahidnya yang ingin kita sampaikan di sini adalah jangan sempat kita sampai ke level pemahaman kaum khawarij. Karena disebabkan tidak memahami tafsir daripada ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kedua, jangan sempat kita memahami ayat suci Al-Quran sebagaimana pemahamannya murjiah. Mereka kita ketika, ketika menafsirkan ayat suci Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina amanu wa amilus salihat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang murjiah. Membawakan dalil ini. Untuk melebelkan keyakinan mereka. bahwasanya keimanan itu terpisah dengan amal soleh. Dengan dalil ini. Subhanallah, ini agak berat sedikit pembahasannya, tapi karena ini penutup, tidak apa-apa kita sampaikan. Semoga yang santri kalau tidak paham nanti bisa ditanyakan ulang. Kalau jemaah yang lain insya Allah bisa dipahami. Baik, mereka berdalilkan dengan ayat ini. Innal amanu wa amilu sholihat. Dengan dalil ini mereka berhujah mempunyai keyakinan bahwasannya keimanan di luar daripada amal soleh. Kenapa? Karena keimanan disebutkan oleh Allah setelah itu amal soleh. Kalau seandainya amal soleh masuk daripada keimanan, nggak mungkin Allah pisahkan, kata mereka. Ini bentuk daripada kekeliruan mereka dalam menafsirkan ayat suci Al-Quran. Dan kekeliruan mereka tidak memahami metode atau kaedah dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Salah satu penafsiran ayat suci Al-Quran, kaedah dalam menafsirkan ayat suci Al-Quran, ada di antara ayat suci Al-Quran tersebut, sebuah isim atau isim-isim Ya, kata benda dalam ayat suci Al-Qur'an tersebut apabila disebutkan dalam satu tempat ya, apabila disebutkan dalam satu tempat maka dia mengandung semuanya. Tapi kalau bila dia disebutkan dalam tempat yang terpisah maka dia berbagi maknanya. Paham? Baik. Ini agak berat nih, subhanallah nih. Tidak apa-apa ya, semoga bisa dipahami semua. Baik, dalam ayat ini mereka berdalil, Innal amanu wa amilus solihat. Innal amanu. Kalau seandainya, Innal amanu, Amanu, Kata isim amanu, Ketika disebutkan dalam satu ayat, Tidak disandingkan dengan, Wa amilus solihat, Maka maknanya, Seluruh amalan, Baik batin, Maupun lisan, Maupun hati, Perkataan, Perbuatan, Masuk dalam amanu. Baik. Wa amilus solihat. Wa amilu sholihat, ketika di, disebutkan dalam sebuah ayat, tidak ada amanu, lafal amanu, maka dia masuk semuanya: perbuatan amal soleh, baik dari hati badan mulut, hati lisan, jawarih, anggota badan, masuk dalam semua, dalam lafal al uh, uh, wa Wa'amilus solihat, baik ketika dua lafal ini digabungkan dalam satu ayat maka lafal yang pertama mengandung sebagian makna dan lafal yang kedua mengandung sebagian makna. Ini keedah dalam menafsirkan ayat suci Al-Quran. Dan mungkin mereka tidak memahami keedah yang telah disebutkan oleh para ulama. Bahkan Abdul Rahman al-Sa'adi, Syekh Abdul Rahman al-Sa'adi menyebutkan tafsir ini dalam kitabnya Qawadul Ihsan al-Muta'alaqah bitafsir Al-Quran. Ya, beliau sebutkan ini keedah adalah keedah yang ke-17. Boleh sampaikan di kitab tersebut bahwasanya ada di antara isim-isim dalam ayat suci Al-Qur'an yang apabila disebutkan dalam satu kata dalam satu kalimat dia mengandung seluruhnya. Tapi kalau disebutkan dengan kalimat yang lain maka dia terbagi. Sebagian dari masuk dalam kaidah yang per, uh, lafal yang pertama, sebagian lain masuk dalam lafal yang kedua. Sama dengan innalladzina amanu waamilus solihat Innaladina amanu wa solihat. amanu ini seluruh amalan yang mencakup dari perbuatan hati amanu. Pada lafal amanu ditempatkan keyakinan, takut, berharap, memohon pertolongan, ya inabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan kalub, alaman hati masuk daripada lafal iman. Wa solihat itu masuk dalam amalan lisan Anggota badan, ya itu masuk daripada lafal waamilus Jadi tidak ada pertentangan. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa iman terpisah daripada amal soleh salah, karena mereka tidak memahami kaedah dalam menafsirkan ayat suci Al-Quran. Tidak ada pertentangan, ya tidak ada pertentangan di dalam ayat tersebut. Baik, ini bentuk daripada salah satu keutamaan dalam mempelajari tafsir ayat suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mungkin yang sebelum terakhir, sebagian daripada kelompok kaum ke muslimin kalau bisa kita bahasakan tetanggalah dari kita. Ya, menganggap yang punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada tanpa tempat atau berada di mana-mana. Allah tidak bersemayam di atas arasy. Mereka juga memiliki dalil dari Al-Qur'an. Tidak mungkin mereka tidak memiliki dalil. Karena mereka berkeyakinan bahwasannya Al-Quran adalah kitab mereka. Di antara dalil-dalil mereka apa? Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walillahi al-mashriq wal-maghrib. Fa'ayna matualu fatama wajhullah. Coba bayangkan. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mashriq wal-maghrib. Timur dan barat. Fa'ayna matualu fatama wajhullah. Kemanapun kalian akan menghadap. maka disitulah wajah Allah. Coba bayangkan, betul tidak? Antum menghadap ke sana, Allah, ke sana juga ada Allah, ke sana juga ada Allah, ke sana juga ada Allah, ke depan belakang saya juga ada Allah. Timur, barat, selatan, utara, ada Allah semuanya. Betul tidak? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di mana-mana. Subhanallah. Ini kalau tidak memahami, kalau kita tidak memahami bagaimana ulama menafsirkan ayat suci Al-Quran, habis kita. Di ayat yang lain hampir sama dengan ayat ini. Laisal birru an tuwallu wujuhakum kibalal masyriq wal maghrib. Kata beliau, tidaklah menjadi kebaikan itu engkau menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat. Berarti boleh. Salat itu mau arah ke timur arah ke barat sama, Allah juga ada di situ. Bagaimana cara menafsirkannya? Ayat yang lain juga dalil bagi mereka. Laisa syai' wa huwa basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti makhluknya. Kalau seandainya Allah memiliki tempat, Allah bersemayam di atas aras, berarti Allah butuh kepada tempat, berarti sama dengan makhluk, makhluk juga butuh kepada tempat. Sedangkan ayat mengatakan Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Bagaimana cara membantahnya? Bantahan surat Al-Baqarah ayat 115 dan 117. Yang mengatakan bahwasanya kemanapun kamu menghadap, maka di situ ada wajah Allah, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya ditafsirkan oleh para ulama. Ayat ini turun di antara sebab turunnya itu lebih kurang dua. Yang pertama, ayat ini berkaitan dengan perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ketika kaum muslimin diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk pindah dari Baitul Maqdis menghadap Baitul Maqdis ke Baitul ke Baitullah Al-Haram, kaum muslimin sebagian itu bergumam sedikit. Ya Rasulullah, gimana nilai sholat salat kita di waktu menghadap ke Baitul Maqdis? Apakah diterima oleh Allah atau tidak? Maka turun ayat ini. Bahwasanya ketika kamu menyembah Allah Subhanahu ke Baitul Maqdis dan menyembah Allah ke Baitul Haram sama, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua. Ditafsirkan oleh para ulama ini tidak terkait Allah berada di mana-mana, tidak sama sekali. Kata Allah SWT, kata para ulama menafsirkan ayat ini, kata mereka ini terkait dengan orang yang sedang salat. Orang yang sedang salat, dia sudah berijtihad betul-betul menentukan bahwasanya inilah arah kiblat. Qadarullah dia selesai salat datang orang dan mengetahui bahwa posisi kiblat bukan di situ, maka dia masuk dalam ayat ini. Kemanapun kamu sudah bertekad, berniat, meluruskan bahwa itu kiblat, kemudian salah, tidak masalah. Dimanapun kamu menghadap, maka di situ Allah mengetahui makna daripada ayat ini. Bukan Allah berada di mana-mana. Maka ini penting untuk mengetahui makna daripada tafsir ayat suci Al-Quran. Kemudian dalil yang mereka yang ketiga bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak serupa dengan segala sesuatu kalau Allah bertempat di atas maka Allah membutuhkan makhluk maka kalau butuh sesuatu berarti sama dengan makhluk maka jawabannya sambung ayatnya sambung ayatnya apa ayatnya wah basir Allah tidak menyerupai segala sesuatu Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. enggak usah diberutus ayatnya. Allah maha mendengar, manusia mendengar. Allah maha melihat, manusia melihat. tuh sama. Kalian juga menyerupakan Allah dengan dengan makhluknya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala beri kata ayat yang pertama itu. Kemudian beliau tekankan di akhirnya. Itu menunjukkan bahwasanya semua sifat yang menyerupai makhluk laisa kami tidak sama dengan makhluk sama nama belum tentu sama hakikatnya sama nama belum tentu sama hakikatnya bahkan jangankan antara khalik dengan makhluk dengan pencipta dengan yang diciptakan sesama makhluk pun itu tidak sama namanya sama hakikatnya tidak sama jangankan sesama makhluk dengan makhluk yang lainnya satu diri kita pun satu nama beda hakikatnya contoh kalau saya mengatakan Coba teman-teman semuanya bayangkan kupingnya gajah. Ada di antara kita yang membayangkan kupingnya kera? Ada yang membayangkan kupingnya manusia? Enggak ada. Namanya sama. Apalagi antara Allah dengan makhluk. Lebih pasti lagi berbeda. Ya, bahkan sama diri kita sendiri itu juga berbeda. Contoh mata, mata kalau umur kita sekarang ini itu masih terang. Sudut sana mungkin nampak. Huruf apa, berapa kolomnya, berapa tiangnya, warnanya apa nampak. Coba nanti umur 80 tahun. Mungkin lensanya sudah 10 mungkin kalau bisa dipasang di mata untuk menentukan warna apa di dinding sana. Dalam diri makhluk sendiri saja itu namanya sama bisa berbeda. Apalagi antara Khalik dengan makhluk. Kemudian yang terakhir manfaat daripada bukan manfaat. Yang terakhir adalah kenapa Allah kenapa para ulama itu menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu sejatinya untuk memudahkan bagi kita untuk memahami ayat suci Al-Qur'an, memahami tafsir daripada ayat suci Al-Qur'an. Kitab Ulumul Qur'an, Qawaidut tafsir. Kemudian usul tafsir. Kemudian banyak lagi. Robul Quran. Tafsir Quran. Dan sebagainya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Sejatinya itu menunjukkan bahwasanya kemudahan yang akan mengantarkan kita kepada memahami ayat suci Al-Quran. Semoga apa-apa yang disampaikan pada pertemuan ini memberikan keberkahan bagi kita semua dan kita bisa mengamalkan apa-apa yang kita dengar pada hari ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan ilmu dan mengamalkannya dan menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kalau ada salahnya itu saya mohon maaf dan itu datangnya dari saya sendiri dan dari Shelton dan Allah Subhanahu wa taala terbebas daripada kesalahan tersebut dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh